Kalau tak nak usah ya tengok, jangan dengar tahu gini. Mana tanya ke? Kutik dah digi. Kutak asal lah pura-pura cacat pula. Mengingat, kalau sepuluh mu ni ada risik ye. Tahu tak silap ibu boleh sikit lagi? Anak mu maki ikut jejak mu. Cacat! Lepas belum labu tunggu rambut kubel. Bisa baik ni, ini ya gitu. Adik, dah tak apa kak. Ku menatap dalam kelam, tiada yang aku lihat selain hanya namamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa mereka menghukum aku sebegini? Apa salah dan dosaku terhadap mereka semua? Aku tak pernah minta untuk dihaikan sebegini. Ya Allah. Weh, buta! Maaf, weh. Kamu ingat nombak kamu ni? Boleh kat cik aku? Eh, aku rasa lah ni. Siapa pun kutik je. Boleh ketuk, boleh bayar beg aku. Serah aku. Yo, memang saya tak mampu bayar beg abek tu. Tapi, abek kena ingat. Kemahir dunia ni hanya sementara aja. Dan habis kena ingat, karma Allah itu ujung. Bambu lah. Dia balu. Apa dia? Dik. Oi, mungkin main jauh-jauh. Mungkin jangan mandap buat aku. Buatmu yang mandap buat aku. Dik, adik tahu tak kenapa adik buat lah ni? Benda ni dapat masuk hidup adik ya. Tak ada masa repair pun. Mu apa? Dahlah, dia susah kena cekik je. Daripada aku cekik je, bayar pisang dia ni. Lagi baju. Ah, kamu. Eh, serabutmu ni cacat. Hidupmu buatnya sokok ke? Baik mati lah mencacat. Astaghfirullah minal khotoyah. Eh, aku ni dek, ya Allah. Dek. Dek. Bawa tu lah aku dek. Dek aku minum pun dek. 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 Orang saya ada berpeset. Untuk kejahatan. Dibalas dendam jika kejahatan dibalas dengan kebaikan itu adalah yang teruji. Dia abang minta maaf adik, abang tak tahu dia abang tak menilah selama ni adik nak aku jumpa abang apa lah abang siapa yang nak lahirkan dengan sebuah kekurangan kita siapa tak boleh. Tak boleh. Tolong. Tolong.